Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di Resep Bayanti, channel yang menyajikan aneka resep masakan rumahan. Kali ini saya mau bikin lemet singkong gula merah. Ikutin terus ya. Bahannya adalah 1 kilo singkong yang udah saya parut, 1 ons setengah gula pasir, daun secukupnya, 1 butir kelapa yang udah saya parut, 2 ons gula jawa yang udah saya haluskan, setengah sendok makan garam. Pertama-tama kita masukkan kelapa ke dalam singkong, lalu kita masukkan gula merah, gula pasir, garam, lalu kita aduk ya Bunda sampai tercampur rata. Seperti ini ya Bunda. Berikutnya kita bungkus adonan singkongnya seperti ini. Dan kita ulang-ulang sampai habis ya Bunda. Kemudian kita kukus pada air mendidih kurang lebih 30 menit ya Bunda. Setelah 30 menit kita matikan kompor ya Bunda, dan kita angkat ke piring. Dan siap kita sajikan. Lemet singkong gula merah sudah jadi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya, untuk mendapatkan resep masakan rumahan lainnya. Wassalamualaikum.